Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nisoal 29 channel. Video kita kali ini kita mau membuat bubur jagung manis ya. Di sini kita sudah siapkan 2 buah jagung dan kemudian di sini sudah kita siapkan juga 500 mg santan kental ya. Dan kemudian di sini juga kita sudah siapkan 150 gram gula pasir, kemudian 3 sendok makan tepung maizena dan susu kental manis ya, buat topping aja ya. Oke. Kemudian di sini juga ada 1 saset vanili ya sebagai pengganti pandan ya. Berhubung enggak ada daun pandannya, kita pakai vanili saja ya. Oke, semua bahan sudah siap dan kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Bubur jagungnya sudah jadi ya, sudah matang. Oke. Ini jadinya bubur jagung manis topping keju ya. Ini enak banget loh rasanya ya guys ya. Kalian boleh coba kok di rumah biar nggak penasaran. Oke, jika kalian mau coba ikutin aja caranya seperti tadi ya. Gampang banget kan? Oke guys, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.